Guys, guys, jadi Keiza itu datang, dia habis latihan band. Dan aku tuh tadi pergi sama mamaku. Aku benar-benar baru pulang. Aku dari pagi tuh pergi sama mamaku ke Super Indo. Terus kita nyari apa? Kayak kursi sofa gitu sama mamaku. Dan ini Keiza tiba-tiba ada di rumahku. Dia bilang tadi mau ke rumahku karena kuncinya dia udah tahu di mana. Dia langsung masuk ketiduran dong di kamarku. Dan ini tidurnya benar-benar pulas. Tadi tuh aku masuk kamar tuh pada kenceng. Dia tetap tidur, dan kayak pulas banget gitu loh, ngerti gak sih? Yaudah aku mau kerjain aja, aku langsung nyalain kamera ini karena aku mau ngeprank dia. Udah lama banget sih aku gak ngeprank-ngeprank Keiza kayak gini. Kayak jiwa-jiwa pranksterku dari Keep Life itu tuh muncul. Kita harus cepet sih keburu dia bangun. Bang, aku mau apa ya? Dulu Keep Life pernah ngeprank apa ya? Masukin cabai, masukin garam aja kali ya. Kita masukin garam, masukin garam guys. Aduh nggak ada yang ngerekamin lagi garamnya guys. Bentar-bentar aku matiin dulu guys. Garam kita paksa guys, semoga nggak bangun. Itu harusnya tuh pulas banget sih tidurnya sih. Kita langsung naik guys, subscribe channelku guys. Aku mau ngeprank Keiza lagi. Pokoknya ini jiwa-jiwa pranksterku ini harus diteruskan sih. Oke, kita garamnya taruh dulu deh. Kita antisipasi masuk kamar dulu tanpa bawa kamera dan tanpa bawa garam. Kita lihat Keiza masih tidur apa enggak. Kita kasih sendok lagi guys. Tumpah guys. Kena hidungku. Kena hidungku sakit. Kenapa kamu?
kenapa sih? Kenapa? Aku maksudnya kena hidungku. Kenapa hidungnya? Maaf. Maaf. Hidung itu sakit banget. Itu garamnya dicuci dulu. Tidur, kamu tuh kenapa sih? Ya ampun. Itu garam sama mukanya ketumpahan ya. Guys, aku mau naruh di mulutnya. Oh, jatuh ke mukanya, guys. Udah, cantik katanya mau bikin video. Aduh. Karena aku gak... Bro. Gimana? Sakit banget itu. Kenapa? Kok bisa sakit kan garamnya di pipi? Kamu kena hidungku tadi. Kamu numpahin semua ya. Satu tempat yang kamu tumpahin ke mukaku semua. Gak enak banget kalau mau minum ah. Sini. Sumpah ini hidungku tuh sakit banget. Ya udah sini aku bersihin. Gak usah ah. Kamu mah jangan marah. Kamu tidur sih. Kamu gak lucu tau gak sih bercandaannya orang aku lagi tidur tuh ngapa sih ya? Tinggal bangunin aja kok. Sakit tau gak? Udah aku bikin video. Ngapain duduk di situ? Maaf. Banget badan kamu kayak kamu lagi di pantai gitu. Pang. Terus kamu kayak nyelupin muka kamu terus kalau aduh sakit banget. Maaf saya. Aku merasa bersalah guys. Maaf sayang ya, aku terus ke bawah. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa subscribe buat nunjukin kalau kalian support channel ini. Thank you!